Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan kuliah tafsir kita pada pagi ini, mohon jasa baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah untuk panjang-panjangkan live ini dan juga mohon sharekan live ini di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan kenalan-kenalan kita, sahabat handai kita mendapat manfaat daripada majlis ini insyaAllah. Baik, sementara kita menantikan sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu pagi ini, suka untuk saya mohon jasa baik daripada semua untuk komen di bawah ini untuk maklumkan kepada saya sama ada suara saya jelas ataupun tidak dan juga live ini lancar ataupun tidak. Okay, okay, sesiapa yang sedang menonton boleh tinggalkan komen, maklumkan kepada saya yang mana kita punya live streaming kita dan juga kita punya suara jelas untuk didengari supaya melancarkan lagi majlis kita selepas ini supaya tidak ada lagi lah saya nak adjust kan. Okey, boleh ke suara saya jelas? Ada yang menonton? Ada yang bersama dengan saya? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Shima, suara saya jelas ke tidak? Jelas? Okey, alhamdulillah. Setakat ini okey, alhamdulillah. Alright. Kalau lancar dan kalau jelas, insyaAllah kita boleh mulakan majlis kita pagi ini. Dan insyaAllah kita akan sambung pada tafsiran surah Al-Mulk pada ayat yang ke-6. Okey, pada ayat yang ke-6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم هبنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Taala di atas kesempatan masa yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu di atas talian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah sempena pada hari cuti hari ini, masih lagi yang sudi bersama-sama dengan kita, masih lagi ingat kuliah mingguan kita iaitu pada setiap hari Khamis jam 10 pagi dan insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam surah Al-Mulk iaitu kita akan mulakan daripada ayat yang ke-6. 5 ayat yang pertama ini telah kita bincangkan yang mana saya ulangi untuk permulaan mukadimah pagi ini iaitu pada ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan puji-pujian ke atas kerajaannya yang menguasai secara mutlak di atas setiap kerajaan yang dibangunkan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah pemegang dan pemilik segala kerajaan. Dan pada ayat yang kedua sehinggalah pada ayat yang kelima Allah Taala menyebutkan tentang kerajaan-kerajaannya, kekuasaannya dan juga kebesarannya di bawah kerajaannya iaitu merujuk kepada kerajaan Allah yang berada di dunia. Dan kerajaan Allah yang berada di dunia itu merujuk kepada kerajaan yang ada di
di langit dan juga kerajaan yang ada di bumi. Sebab itu Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang hidup dan mati, iaitu berkaitan tentang makhluk yang berada di atas muka bumi Allah. Dan juga Allah Ta'ala berbicara tentang sab'as samawat, tujuh lapisan langit, nak menunjukkan tentang kerajaan Allah yang berada di langit. Maknanya pada kehidupan kita di dunia ini, sama ada yang hidup di atas bumi ataupun yang hidup di langit, semuanya duduk di bawah lingkungan kerajaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada tempat untuk kita lari daripada kerajaan dan kekuasaan Allah. Manakala pada ayat yang ke-6, sehinggalah nanti kita akan tengok sampailah pada ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang kerajaan Allah yang berada di alam akhirat. Dan di situ nanti yang kita akan sentuh hari ini insyaAllah ayat 6, dan kalau kita sempat sampai ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang kerajaan Allah yang berada di alam akhirat, merujuk kepada apa yang berada di dalam neraka Allah dan apa yang akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya 12 ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk ini, Allah Ta'ala bukan sekadar memaklumkan kepada kita, memberi kita maklumat tentang kerajaannya, tetapi Allah Ta'ala memberitahu kita yang mana tempat yang kita sedang duduk sekarang, berdiri sekarang, hidup dan bernafas sekarang, sehinggalah kita mati nanti menuju kepada alam yang berikutnya, semuanya di bawah kekuasaan dan kerajaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Semua ni tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebutkan, percayalah, tidak ada seorang pun yang mampu menafikannya. Bahkan satu huruf pun tidak ada orang yang akan menafi dan menidakkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 30 ayat dalam surah Al-Mulk ni tuan-tuan merangkumkan secara kesimpulan tentang kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kena fahami sungguh-sungguh supaya kita betul-betul akan merasai nikmat dan betul-betul akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita akan rasa suh, ada satu perasaan menjiwai sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala akan sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Kata Nabi, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat yang akan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah, yang mana 30 ayat itu akan memberi syafa'at kepada pembacanya sehingga dia akan diampunkan oleh Allah di alam akhirat nanti, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, merujuk kepada surah Al-Mulk yang akan menjadi syafaat yang akan membantu kita sehingga kita mendapat pengampunan Allah di alam akhirat. Nak kata apa, ayat ni bukan sekadar dibaca saban malam, tetapi sebenarnya adalah untuk kita betul-betul tadabbur, memahami, meyakini dan beriktiqad tentang Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi, dan juga pemilik kerajaan dunia dan juga akhirat. Akidah ni kukuh tuan-tuan, itulah yang akan menjadi syafaat, itulah yang akan jadi pembela, pelindung dan pembantu kita di alam akhirat nanti insyaAllah. Sebab apa? Tauhid kita jelas, i'tiqad kita jelas, hanya keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok pada ayat yang ke-6, kita dah sentuh dah minggu lalu, namun tak berapa detail yang kita tekankan. Cuma hari ini kita akan detailkan dan kita akan bermula pada ayat yang ke-6. Baik. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyebutkan walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Tengok pada terjemahan, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan dan orang-orang kafir yang kafir kepada Rabbnya memperolehi azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, di sini Allah Ta'ala dah bermula bercerita tentang
kerajaan Allah yang berada di alam akhirat dan dimulakan dengan cerita alam neraka. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan kalimah kafaru di sini. Kalau tuan-tuan ingat, pada minggu lalu saya dah sentuh dah yang mana kalimah kafaru datang daripada kalimah kafara. Kafara di sini adalah merujuk kepada kafir. Dan kafara adalah merujuk kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya telah sebutkan pada minggu yang lalu, sebenarnya kalimah kafir, label panggilan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang mensyirikannya adalah panggilan yang paling halus, paling lembut dan paling berlapis. Kenapa? Sebab kalimah kafara adalah kalimah yang merujuk kepada menimbus ataupun kalimah yang merujuk kepada menimbus. Sebab kalimah kafir, ini kata pelaku ya, kafir ini kalau tengok di budaya negara Arab, kebanyakan ada yang menggunakan kalimah kafir ini merujuk kepada petani ataupun peladang. Kalau kebun-kebun, ladang-ladang di negara Arab ni, ada sebahagiannya menggunakan kalimah kufrun daripada kalimah kafara. Sebab apa? Kalimah kafara merujuk kepada menimbus. Kenapa Allah panggil orang kafir yang mensyirikkan Allah ni dengan kalimah kafir, menimbus lah kan, adalah dengan maksud Allah Ta'ala nak kata sebenarnya fitrah kita memang Allah dah install ma'ruf. Kebaikan tu Allah guna kalimah al-ma'ruf daripada kalimah arafah. Fitrah kita, kebaikan semua kita tahu. Kita tahu itu adalah kebaikan. Dan semua kita nak kepada kebaikan. Sebab itu kita tanyalah sesiapa, nak masuk syurga tak? Semua orang akan cakap saya nak masuk syurga. Sama ada dia baik ataupun dia jahat, Muslim ataupun non-Muslim, semua kata nak masuk syurga. Itu fitrah. Okay? Tetapi Allah kata kenapa dia syirik? Adalah kerana dia menimbus dada dia daripada hidayah Allah. Menimbus dada dia, tutup dada dia daripada untuk menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kata kalimah kafir ni, kalimah panggilan daripada Allah yang paling lembut, paling halus dan paling berlapik yang Allah panggil kepada hambanya yang syirik kepada dia. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita lah orang yang kita sayang, orang bawahan kita ke, anak-anak kita ke, pekerja kita ke, anak buah kita ke, yang mengkhianati kita, semestinya kita akan memanggil panggilan-panggilan yang menjelekkan, panggilan-panggilan yang buruk kan, sebab pengkhianatan dia, sesuatu yang tidak baik dia buat lakukan kepada kita, tetapi tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggilan paling berlapis. Dan di sini tuan-tuan, kalimah kafaru di sini, para ulama bincang kenapa manusia boleh menjadi kafir. Okay? Sehingga bi rabbihim azabu jahannam, dia kafir kepada Tuhan dia sehingga dia masuk dan dia azab dalam neraka jahannam. Di sini tuan-tuan ada banyak sebab, tetapi saya bawa kepada tuan-tuan ada tiga sebab. Tiga sebab yang akan menjadikan manusia ini kafir. Okay? Ada tiga sebab yang akan menjadikan manusia ini kafir. Apa dia? Pertama, dia akan menjadi kafir apabila, pertama dia akan jadi kafir apabila dia mendustakan, takzib. Mendustakan ni ada, nanti kita akan sentuh. Ada banyak. Mendustakan hari kiamat, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan Quran dan sebagainya. Ini perkara pertama berkaitan dengan i'tiqad, akidah kita. Kalau kita mendustakan, ia akan jatuh kepada kafir. Yang kedua, apa yang kita ingkari, Allah Ta'ala perintah puasa, kita ingkar. Allah perintah kita salat, kita ingkar. Allah Ta'ala perintah kita taat ibu bapa, kita ingkar. Okay. Maknanya mengingkari arahan dan perintah Allah. Sehingga kita kata, Allah kata jangan minum arak, minum juga mengingkari. Ini semuanya membawa kepada kafir. Okay. Itu kedua. Yang ketiga, iaitu dia berpaling daripada kebenaran. Berpaling daripada Allah, berpaling daripada Rasul. Ini antara tiga perkara yang akan membawa manusia kepada kafir. Tetapi pada surah Al-Muluk, Allah Ta'ala ada highlightkan kenapa manusia boleh jadi kafir. Ada jawapannya nanti, insyaAllah kita akan tengok pada ayat yang ke-9.
Salah satu poin yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, menyebabkan manusia itu jadi kafir di sini. Ada jawapannya pada ayat yang ke-9. Nanti insyaAllah kita akan sentuh. Okay, jadi ingat tuan-tuan, manusia boleh jatuh kafir adalah kerana dia mendustakan. Yang kedua sebab dia mengingkari. Dan yang ketiga sebab dia berpaling. Jadi kena betul-betul perhatikan apa tindak tanduk yang kita lakukan. Sebab akidah ni dia tak lari daripada tiga. Okay. Pertama, tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua iaitu takrir bil lisan, iaitu mesti dilafazkan dengan lidah kita. Dan yang ketiga dia mesti diamali dengan jawareh, dengan fizikal kita. Okay, jadi tiga perkara ni adalah perkara yang saling bersangkut paut dengan i'tiqad kita. Tapi yang paling utama adalah qalbi. Sebab itu takdib, mendustakan itu sangat besar kesan dia sehingga membuatkan seseorang menjadi jatuh kafir. Tapi ada di sini nanti pada ayat 9 Allah Ta'ala bagi tahu kenapa manusia itu boleh jatuh jadi kafir. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebutkan azabu jahannam. Orang kafir ni dia akan diazab di dalam neraka jahannam. Tuan-tuan perhatikan azab dalam neraka jahannam. Okey. Azab dalam neraka jahannam ni tuan-tuan, okay. Azab dalam neraka jahannam ni, neraka ni dia ada 7 tingkatan. Kan dia ada neraka saqar, dia ada neraka hawiya, dia ada neraka sa'ir, dia ada neraka apa lagi? Macam-macam nama-nama neraka yang Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran dan macam-macam sebab. Dan salah satu sebab yang paling utama yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka adalah kerana dia kafir. Tapi ada juga orang mukmin yang juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ini yang kita nak sentuh pada hari ini. Apa yang menyebabkan manusia akan masuk dalam neraka? Baik. Tuan-tuan, saya bantu tuan-tuan untuk tengok beberapa surah yang kita akan tengok macam mana manusia boleh dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok yang pertama pada surah Al-Mudathir. Okay. Kita tengok pada surah Al-Mudathir terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh tengok dengan saya untuk tuan-tuan catat di buku, di Quran tuan-tuan, ataupun tuan-tuan tengok pada kita punya live ini, saya ada kongsikan pada tuan-tuan. Okey, pada surah Al-Mudathir, surah yang ke-74, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-27, bermula pada ayat 27, Allah Ta'ala, bermula pada ayat yang ke-26, Allah Ta'ala disebut tentang sa'uslihi saqar, disebabkan kekafiran dia, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Neraka jahannam adalah satu lembah besar dan dalam lembah tu ada tingkatan dan tingkatan tu diberi nama yang berbeza-beza mengikut amalan kejahatan seseorang yang berbeza-beza. Okay. Jadi neraka jahannam tu satu lembah, dalam lembah tu ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi kalau cerita tentang saqar ke, cerita tentang hawiyah ke, cerita tentang apa lagi? Apa Allah Ta'ala sebut, ada beberapa lagi neraka yang lain, semuanya duduk di dalam neraka jahannam. Okay, semuanya duduk dalam neraka jahannam. Nama-nama tu adalah merujuk pada tingkatan-tingkatan. Cuma saya tertarik Imam Al-Alusi tuan-tuan disebut apa, sengaja Allah Ta'ala sebut 7 tingkatan neraka ni adalah merujuk kepada 7 panca indera manusia. Merujuk kepada 7 panca indera manusia. Ini kita tak nafikan, ini tafsiran pada ulama aje. Memang Allah Ta'ala sebut saqar, orang yang masuk saqar ada beberapa sebab. Orang masuk hawiyah ada beberapa sebab. Orang yang masuk neraka sekian-sekian ada beberapa sebab yang menjadi asbab dia masuk neraka. Tapi kata Al-Alusi yang lebih menarik, dia kata macam ni. Manusia masuk ke dalam neraka Allah kerana dia tak memelihara 7 panca indera dia. Dan kalau dia tak menjaga salah satu daripada 7 panca indera dia, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Apa dia tuan-tuan 7 panca indera? Pertama, matanya. Yang kedua, mulutnya. Yang ketiga, telinganya. Yang keempat, tangannya. Yang kelima, kakinya. Yang keenam, kemaluannya. Yang ketujuh adalah saya lupa, sama ada kulit ataupun hawa nafsu dia. Ini 7 panca indera manusia yang kalau manusia tak jaga salah satu daripada itu, itu yang akan mencampakkan dia dalam ke dalam neraka Allah Ta'ala. Misalnya tuan-tuan, ada orang memang soleh,
terkenal dengan kebaikannya, terkenal kerana keilmuannya, namun kerana dia tak memelihara mata dia, matanya liar, melihat perkara-perkara yang tidak baik, melanggar perintah Allah, ataupun dia tak menjaga mulutnya, sentiasa berdusta, sentiasa mengadu domba, sentiasa cakap perkara yang tidak baik, itu yang menjadi asbab dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat tak hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang sentiasa berpuasa dan sentiasa bangun malam, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah ahli neraka. Kenapa? Sebab dia suka menyakiti jirannya, iaitu mulut dia suka cakap benda yang tidak baik. Dalam hadis yang lain kata Nabi, dia ni orang yang baik, wanita yang baik, ahli apa, ahli ibadah, tapi tetap masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia menzalimi haiwan peliharaannya, iaitu kucingnya. Dengan perbuatan, salah satu dari perbuatan kita ni boleh menjadi asbab kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ini tafsiran daripada Imam Al-Alusi di dalam tafsir dia. 7 tingkatan neraka tu merujuk kepada 7 panca indera kita. Okey, baik. Tuan-tuan tengok. Saya nak bawakan pada tuan-tuan pada surah Al-Mudathir, Allah Ta'ala kata sa'uslihi saqar, aku akan masukkan manusia ni ke dalam neraka saqar. Kemudian Allah kata wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apakah itu neraka saqar, dahsyatnya neraka saqar ni. Yang ayat 28, 29 ni tuan-tuan, 30 ni Allah explain, bukan sebab dia, Allah Ta'ala bagi tahu azab-azab dalam neraka saqar, antaranya la tubqi wa la tazar, dia membakar mangsanya dan tidak meninggalkan siksa, tidak meninggalkan baki, wala tadhar, dan tidak akan membiarkannya terus binasa. Lawahatul lil bashar, ia akan terus-menerus membakar kulit manusia. Kemudian Allah kata alaiha tis'ata ashar, pengawal dan penjaga nerakanya ada 19 malaikatnya. Okay. Ini Allah Ta'ala explain, saya nak tengok, tunjuk pada tuan-tuan apa yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka ni. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-40. Okey. Ayat 40 ni tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ready eh? Boleh dapat eh? Boleh dapat saya punya point ni? Okey. Tuan-tuan boleh dapat saya punya point? Kita tengok pada ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 ni, Allah Ta'ala kata apa? Fi jannatin yatasa'alun. Mereka ditempatkan di dalam syurga. Ini untuk orang-orang yang ashabul yamin eh. Ahli syurga masuk dalam syurga. Dan bagi penghuni syurga pula, mereka akan dapat melihat penghuni-penghuni neraka. Dan kata Allah, yatasa'alun. Orang-orang ashabul yamin, penghuni syurga ni, fi jannah, dia akan duduk dalam syurga dalam keadaan yatasa'alun. Saling bertanya-tanya. Sama ada dia bertanya dengan ahli syurga yang lain ataupun dia bertanya dengan penghuni neraka. Tapi ayat ni merujuk kepada ahli syurga bertanya kepada penghuni neraka. Anil mujrimin, tentang tempat tinggal orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa maksiat kepada Allah di dunia. Ini penghuni-penghuni neraka saqar eh. Allah kata, Allah rakamkan. Penghuni syurga tanya, ayat 42 ni tuan-tuan eh. Penghuni syurga tanya kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar, kata Allah Ta'ala. Penghuni syurga bertanya, setelah melihat orang-orang yang bersalah, al-mujrimu ni, yang masuk dalam neraka, mereka bertanya, apakah ma salakakum fi saqar, apa yang menjadi sebab kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa sebab ya kamu masuk neraka saqar ni, wahai penghuni-penghuni neraka ni? Mungkin kamu daripada kenalan saya dekat dunia, mungkin kamu ada adik-beradik saya, keluarga saya, pemimpin saya, rakyat saya. Kita kenal dekat dunia, sama-sama kita berjiran, berkawan, datuk satu pejabat, sama-sama kita berhari raya, sama-sama kita kena PKP dan sebagainya, kan? Sama-sama. Tapi apa sahaja maksud neraka ni? Maka jawab penghuni neraka tuan-tuan dalam neraka saqar eh. Di sini Allah Ta'ala rakamkan ada 4 sebab punca dia masuk dalam neraka saqar. Bermula ayat 43, 44, 45 dan juga 46. Apa dia tuan-tuan? Perhatikan. Kata Allah, qalu, penghuni neraka jawab, lam naku minal musallin. Pertama kata dia, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mendirikan solat. Siapa yang tak dirikan solat? Masuk dalam neraka saqar. Yang kedua, Allah kata, walam naku nut'imul miskin. Dan kami adalah orang yang tak pernah memberi makan kepada orang fakir miskin. Okey.
Ini dua sebab. Dua sebab. Yang pertama, kenapa manusia masuk dalam neraka sakar? Sama ada dia orang mukmin, ini orang mukmin eh, kenapa dia masuk dalam neraka? Dua sebab ni. Pertama, tak solat. Yang kedua, tak memberi makan kepada fakir miskin. Tetapi tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia, dia kata apa? Ini paling menarik untuk kita tahu dan untuk kita berhati-hati dalam kehidupan. Dua ayat ni yang Allah Ta'ala sebut. Pertama, penghuni neraka sakar kata, saya orang yang tak dirikan solat. Yang kedua, saya adalah orang yang tak memberi makan pada fakir miskin. Tapi kata Fakhruddin Ar-Razi, sebenarnya ayat itu lebih luas lagi maksudnya. Iaitu bila tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-42, 43, bila Allah kata, lam naku minal musallin, penghuni neraka kata, kami orang yang tak mengerjakan solat. Kata Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir dia, yang ini adalah merujuk bukan sekadar tak solat, tetapi dia adalah orang yang tak menjaga ibadahnya, urusannya, hubungannya dengan Allah Ta'ala. Maksudnya bukan sekadar tak solat, tapi tak puasa, tapi tak buat haji umrah kalau dia mampu, tapi dia tak bayar zakat kalau dia mampu, tapi dia apa-apa yang berkaitan tentang urusan ibadah dia, hubungan dia dengan Allah, dia tak jaga, dia tak dalam kategori ayat yang ke-43. Lam naku minal musallin. Maksudnya dia tak solat bererti dia tak menjaga hubungan dengan Allah. Manakala ayat 44, walam naku nut'imul miskin, dan kami ni adalah orang yang tak memberi makan kepada fakir miskin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia, bukan sekadar tak memberi makan kepada fakir miskin, tetapi juga merujuk kepada orang yang tak menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Jelas tuan-tuan? Okay. Ayat 43 merujuk kepada solat kan? Tapi kata Fakhruddin Ar-Razi adalah merujuk kepada orang yang tak menjaga hubungan dengan Allah. Ayat 44 yang kata kami tak memberi makan kepada fakir miskin adalah merujuk kepada orang yang tak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Okay. Ertinya dekat sini tuan-tuan, ada hubungan dengan Allah, ada juga hubungan dengan manusia. Ada manusia terlalu jaga hubungan dengan Allah, pinggirkan hubungan dengan manusia pun tak boleh. Ada yang terlalu menjaga hubungan dengan manusia, pinggirkan hubungan dengan Allah pun tak boleh. Dua-dua perkara ni tak boleh. Dia mesti seiring. Hablum minallah wa hablum minannas. Okay. Yang ini yang menjadi sebab kenapa manusia akan dimasuk dan dicampakkan ke dalam neraka. Khususnya dia akan duduk di tingkatan neraka sakar. Yang ini Allah kata, bi rabbihim azabu jahannam dalam surah Al-Muluk yang kita sedang baca ni, iaitu pada ayat yang ke-6. Okey, jelas tuan-tuan eh? Okey, baik. Kemudian, tuan-tuan tengok pada ayat yang 45. Okey, sebelum tu tuan-tuan, ni kita boleh tengok contoh ni, orang yang solat, jaga hubungan Allah tapi tak jaga hubungan dengan manusia. Orang masjid, kaki surau kan. Tapi dengan adik-beradik tak ngam, dengan rakan sekerja, dengan jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat. Dia ada masalah-masalah yang seperti itu, percayalah. Kalau dia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan agama ni, betul-betul memahami agama, dia mesti akan menjaga dua perkara ni. Hubungan dengan Allah dan juga akan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Lagi rapat hubungannya dengan Allah, mesti dia akan sensitif hubungan dengan sesama manusia. Okay. Baik, pada ayat yang ke-45, Allah bagi tahu pula sebab yang ketiga manusia masuk dalam neraka nanti, wa kunna nakhudu ma'al khayidin, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang yang memperkatakannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu orang yang menegakkan benang yang basah. Ayat yang 45 ni paling menarik tuan-tuan, paling mudah. Orang yang bersekongkol dengan orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang bersekongkol dengan orang yang mengatakan perkara itu salah tapi dia membenarkan benda yang salah sebab mungkin nak jaga periuk nasi dia. Contoh paling mudah, orang-orang politik. Saya tak khusus kepada politik lah, tapi nak bagi contoh paling mudah. Okay. Dia tahu kumpulan ni, individu ni cakap perkara yang salah tetapi dia terpaksa pertahankan, dia terpaksa sokong. Sebab apa? Untuk menjaga periuk nasi dia, untuk menjaga pendapatan dia.
maka itu yang akan mencampakkan dia ke dalam neraka sakar. Sebab itu hati-hati tuan-tuan, perkara yang hak mesti cakap hak. Perkara yang batil mesti cakap batil. Okey, jangan kita mempertahankan perkara yang batil kerana itu keluarga saya, itu kenalan saya, itu demi periuk nasib saya dan sebagainya. Yang ini sangat-sangat berhati-hati sebab dia akan merugikan kita. Sakit dekat dunia sementara berbanding sakit di dalam neraka Allah Ta'ala adalah selama-lamanya. Okey, jadi itu untuk poin yang ke-45. Manakala poin yang ke-46, poin yang ke-4, ayat 46, punca manusia akan masuk dalam neraka nanti, wa kunna nukazibu biyaumiddin, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Maksudnya tuan-tuan, mendustakan di sini adalah merujuk kepada menafikan adanya hari pembalasan. Seolah-olahnya tuan-tuan, pada mulutnya dia cakap, saya percaya hari kiamat, saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi dari sudut perbuatan dia, seolah-olahnya tidak wujud hari kiamat. Sebab itu dia sanggup menipu, dia sanggup ambil rasuah, dia sanggup melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia tak yakin adanya pembalasan, dia tak yakin akan adanya hukuman pada hari kiamat. Yang ini Allah kata, yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai takdzib biyaumiddin. Nakdzib biyaumiddin. Kami ni dahulu orang yang menafikan hari pembalasan. Dari sudut perbuatan dia tu tuan-tuan. Sebab orang yang yakin adanya hari kiamat, adanya hukuman dan balasan ni, dia mesti akan berhati-hati pada perbuatan dia. Sebab dia yakin sungguh, apa yang saya buat sekecil-kecil perkara mesti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa sanggup melakukan sekian-sekian dosa dan maksiat? Sebab keyakinan tentang pembalasan tu tidak ada. Jadi empat sebab ni adalah menjadi empat punca maksud akan dicampakkan ke dalam neraka sangkar. Yang ni Allah Ta'ala sebut jelas. Okay, asbab punca manusia dalam yang akan dimasukkan ke dalam neraka sangkar. Okay, baik. Jelas tuan-tuan eh? Ni antara yang Allah Ta'ala sebutkan. Baik, kita tengok poin yang lain pula. Okay, kita tengok poin yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan berkaitan tentang azab neraka jahannam. Macam mana manusia kafir ni boleh masuk dalam neraka jahannam? Tadi neraka sakar. Sekarang kita akan tengok satu lagi neraka, iaitu pada surah Al-Humazah. Kita tengok pada surah Al-Humazah. Okay, pada surah Al-Humazah, Allah Ta'ala ada cerita tentang neraka Al-Hutamah. Okay, ada satu neraka namanya neraka Al-Hutamah. Kenapa manusia masuk dalam neraka Al-Hutamah? Allah Ta'ala ada sebut sebab dua perkara. Pertama, dia humazah dan juga lumazah. Kaki umpat, kaki keji. Tak menjaga bahasa dia ni, percakapan dia. Dia mengumpat depan-depan ke, dia mengata belakang-belakang ke, dia mengeji, merendah dan mengaibkan orang lain. Ini menjadi asbab dia masuk ke dalam neraka Al-Hutamah. Hati-hati tuan-tuan eh. Kita ni orang mukmin. Kadang-kadang kita tak jelas tuan-tuan. Kita sebut kita ni orang Muslim dan orang mukmin. Nabi jelaskan apa itu Muslim, apa itu mukmin. Orang Muslim ni orang yang orang lain yang berada di sekeliling dia selamat. Itu kalimah Muslim daripada salama tu. Selamat daripada kejahatan tangan dan juga mulut dia. Itu namanya Muslim. Manakala mukmin iaitu orang yang di sekelilingnya aman daripada kejahatan-kejahatan yang dia bukan. Yang ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Arba'un At-Tusiyah. Okay, kitab Arba'un At-Tusiyah ada dibawakan hadis-hadis daripada Nabi tentang definisi mukmin dan juga Muslim. Okay. Kita mengaku sebagai Muslim, kita mengaku sebagai mukmin. Tapi dari sudut perbuatan kita sebenarnya jauh definisi Muslim mukmin itu daripada perilaku kita, perbuatan kita. Jadi Allah kata manusia masuk neraka Al-Hutamah dalam surah Al-Humazah kerana dia humaz dan juga lumaz. Kaki umpat, kaki keji. Kaki merendahkan orang lain, mengaibkan orang lain. Kaki troll. Nah, ini sekarang budaya sekarang tuan-tuan, troll di media sosial dan sebagainya. Yang mendatangkan fitnah, memburukkan, membuka aib saudaranya. Ini semua termasuk kategori humazah dan lumazah. Okay. Dia jahat sekalipun macam mana pun tuan-tuan, kita tidak ada hak dan alasan untuk mengatakan benda yang tidak baik tentang dia. Okay.
kalau dia cakap benda dosa secara terbuka, nasihat kepada dia pun secara terbuka. Tapi bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan dia, menasihati dia. Okay. Kemudian, kita tengok allazi jama'a malan wa addada. Yang kedua yang membuatkan masuk dalam neraka hutamah ni adalah orang yang kumpulkan harta mala, iaitu harta yang batil. Okay. Dan juga wa'addadah dan juga kedekut dengan harta dia. Terlalu cintakan harta dunia ni sampai membuatkan dia kedekut. Kerana cintakan harta dunia sampai dia jadi zalim. Dia mencuri, ambil rasuah, kumpulkan harta secara batil. Ini semuanya akan mencampakkan manusia ke dalam neraka al-hutamah. Ini surah-surah ni tuan-tuan sebenarnya bercerita tentang orang mukmin, orang muslim yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya ni. Perbuatan-perbuatan ini akan mencampakkan kita ke dalam neraka neraka jahannam. Ini tingkatan-tingkatan dia. Kalau saya dapat ditekan dengan tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala sebut neraka hutamah ni detail . Boleh ke tuan-tuan? Boleh. Saya sebutkan sikit tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan neraka al-hutamah ni detail. Okay. Allah Ta'ala sebut neraka al-hutamah ni detail. Kalau tuan-tuan tengok yang saya paparkan di sini, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Narullahil muqadah. Sifat pertama neraka hutama, iaitu apinya Allah Ta'ala akan nyalakan. Tinggi apinya, besar. Al-muqadah. Menyala-nyala, tinggi. Kemudian yang kedua, allati tattalu 'ala al-af'idah. Yang mana api itu dia akan membakar penghuninya, al-af'idah, sampai ke hati penghuninya. Kita perhatikan kenapa Allah gunakan kalimah al-af'idah. Kalimah fu'ad dekat sini merujuk kepada hati. Afidah ni fu'ad, merujuk pada hati. Baik. Di sini ada dua tafsiran tuan-tuan. Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah Ta'ala nak mengatakan azab di dalam neraka Al-Hutamah ni adalah azab yang tidak terperi. Okay, adalah azab yang tidak terperi dalam neraka Al-Hutamah ni sebab dia akan membakar sampai ke hati. Sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh. Macam mana dia boleh membakar sampai ke hati ni? Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita anak yang kita jaga, yang kita besarkan, yang kita didik sampai berjaya tuan-tuan, sampai sekian umur dia, dah besar dah dewasa, dia herdik kita, orang tua kita, orang tua dia ni, dia herdik ni kita. Perasaan tu macam mana tuan-tuan? Sakitnya dekat mana? Sakitnya di hati. Boleh hilang ke perasaan tu? Tak boleh tuan-tuan. Sehari tak boleh, seminggu tak boleh, sebulan tak boleh, setahun pun tak boleh. Bahkan ada kalinya sampai membawa kepada kematian nanti. Kita tak akan boleh lupa ni anak yang kita sayang ni, yang kita tatang macam minyak yang penuh ni. Dia herdik kita, lukanya tu di hati, berbekas. Macam itulah Allah membayangkan neraka Al-Hutamah, dia akan mengazab penghuninya tu tak terperi. Dia akan menjadi satu mimpi ngeri kepada penghuni-penghuninya. Okay, sebab dia akan memberi kesan yang sangat mendalam. Itu sebab Allah highlight kalimah Al-Af'idah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut Al-Af'idah adalah merujuk kepada punca manusia masuk dalam neraka Al-Hutamah tadi. Pertama, sebab dia ni kaki keji, kaki umpat, kaki mengaibkan dan kaki merendahkan orang lain. Sebab apa? Sebab orang yang kaki umpat, kaki keji ni, orang yang ada penyakit hati. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Sebab tengok orang lain lebih daripada dia tu menyebabkan dia nak umpat orang. Jadi Allah kata dia akan dibakar sampai ke hati. Yang kedua pula, dia suka kumpul harta secara batil dan kedekut. Ini juga merujuk kepada orang yang ada penyakit hati. Kenapa? Hatinya terlalu cintakan harta dunia sampai dia sanggup dan berani untuk bermaksiat dan melakukan kejahatan demi harta tersebut. Okay. Dan tuan-tuan ini antara yang Allah Ta'ala sebutkan. Detail tentang neraka Al-Hutamah. Ni bayangkan tuan-tuan, ni neraka Al-Hutamah. Ni belum lagi duduk di neraka yang paling bawah azabnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, innaha alaihim muqsadah. Neraka ni dalam keadaan tertutup rapat. Muqsadah ni tertutup rapat. Tertutup rapat dekat sini tuan-tuan, Allah Ta'ala membayangkan dan disebutkan dalam tafsir-tafsir antaranya Ibnu Kathir. Maknanya penghuni neraka hutama ni masuk saja, tidak ada lagi pintu, tidak ada lagi tingkap.
dia akan diazab dengan dua azab. Satu dengan api yang al-muqadah, api yang menyala-nyala. Yang kedua, dia akan diazab dengan haba. Sebab apa? Tidak ada pemudaraan yang keluar masuk kan. Itu adalah azab yang tak terperi. Dan kemudian Allah kata, fi amadin mumaddada. Kemudian mereka akan disangkut di atas tiang-tiang yang sangat tinggi pun akan menjadi azab. Zaman dahulu tuan-tuan, azab yang paling dahsyat adalah salib. Sebab manusia akan dipakukan, dimalukan, dijemur, tak diberi makan, tak diberi minum, keluarganya dimalukan. Dan yang paling azab lagi, orang yang disalib itu akan mati secara perlahan-lahan. Sebab apa? Bila dipaku kat tapak tangan ni, sangkut atas tiang, tubuh kita akan ditarik oleh graviti tuan-tuan. Sudahlah tak bagi makan, tak bagi minum, keluarga dimalukan, berjemur tengah panas. Kemudian nak tunggu bila tubuh kita ditarik graviti ni, paku yang dipaku kat tangan ni akan cari sikit-sikit sampai putus, sampai mati. Mungkin ambil tempoh seminggu, dua minggu, sebulan dan sebagainya. Yang itu yang menjadi azab dan derita. Dan kata Allah, fi amadin mumaddada. Utama seperti itu bahkan lebih dahsyat sebab kamu akan disangkut di tiang yang lagi tinggi. Okay? Kamu akan disangkut di tiang yang lagi tinggi. Okay. Baik. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Baik. Jelas tuan-tuan? Boleh? Okay. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Wa bi'sal masir. Iaitu Allah kata itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa Allah kata seburuk-buruk tempat kembali? Sebab di neraka lah Allah Ta'ala akan longgokkan, kumpulkan kemarahan dan kemurkaannya. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tertekan tadi. Okey, boleh? Dia bukan terputus tadi, saya tertekan tadi. Okay, boleh yang jelas eh? Okay. Baik, jelas. Wabi'sal masir merujuk kepada Allah Ta'ala akan kata inilah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Sebab apa? Di situlah Allah longgokkan kemarahannya. Di situlah Allah Ta'ala akan longgokkan kemurkaannya. Mana apa-apa yang Allah Ta'ala tak suka, di situ Allah Ta'ala akan letakkan. Aura negatifnya, perasaannya, psikologinya, fizikal, yang dia akan menjadi satu tekanan, kesakitan, derita yang tak terperilah. Jadi Allah Ta'ala dah ingatkan kepada kita, wa bi'sal masir, di situ tempat kembali yang paling buruk. Jangan ada cita-cita untuk kembali dekat sana. Sebab aku dah longgokkan kemarahan dan kemurkaan aku. Okay, itu ayat yang ke-6. Kita masuk ayat yang ke-7. Boleh saya masuk kan? Ayat yang ke-7 tuan-tuan. Ayat yang ke-7, Allah Ta'ala mensifatkan neraka Jahannam. Ayat ke-7, Allah Ta'ala sifatkan neraka Jahannam. Macam mana tuan-tuan? Perhatikan. Boleh kita sambung lagi eh? Okay, baik ayat yang ke-6, Allah kata apa? Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wahiyatafur. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iza ulku fiha. Apabila Allah apabila mereka iaitu penghuni-penghuni neraka akan dilemparkan, ulku, dicampakkan, dihumbankan fiha ke dalam neraka Jahannam nanti, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mereka akan mendengar suara neraka Jahannam yang syahiq dan juga tafur, sedang neraka itu menggelegar. Okay. Di sini Allah Ta'ala ada sebut dua sifat neraka. Okay, Allah Ta'ala ada sebut dua sifat neraka. Pertama Allah kata syahid. Yang kedua Allah kata tafur. Sekejap eh, saya tengok nota saya. Okey. Nota saya, okey, nanti saya bagi.
Okey, tuan-tuan tengok kalimah syahid dekat sini, pada terjemahan dia sebut syahid tu suara neraka yang mengerikan. Mengerikan tu macam mana? Kita akan tengok pada ayat yang lain nanti. Yang kedua, Allah kata neraka tu dalam keadaan tapur. Okey, syahid dekat sini merujuk kepada dua. Okay. Syahid dekat sini merujuk kepada dua tafsiran. Tuan-tuan dengar tunggu eh. Pertama, syahid dekat sini adalah merujuk kepada suara neraka. Maksudnya neraka itu sendiri bersuara. Okay. Neraka sendiri bersuara. Sebenarnya benda ni tak pelik. Sebab ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan. Kata Nabi, takhruju unukum minan nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, neraka akan mengeluarkan lehernya. Okay. Dia akan keluarkan lehernya, mencari-cari penghuni-penghuninya. Kemudian lahu ainain tubsiran wa udunani tasma'an wa lisanun yantiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana neraka ni ada dua mata melihat penghuninya, cari penghuninya. Dia ada dua telinga, wa udunan, ada dua telinga, tasma'an yang akan mendengar, dan wa lisanun yantiq, dan dia ada lidah yang akan berbicara. Okey, maknanya Allah Nabi sifatkan neraka ni dia makhluk. Sebab apa? Semua yang selain daripada Allah ni makhluk lah tuan-tuan eh. Okay. Allah tu khalik, yang lain semua adalah makhluk termasuk neraka. Ada mata, ada telinga. Jadi syahid dekat sini merujuk kepada neraka. Dia ada suara dia yang mengerikan. Bayangkan manusia duduk di mahsyar menantikan hisab daripada Allah. Neraka dah dibawa. Dari riwayat Imam Muslim dalam bab sifatun nar, memang ada neraka yang dibawa ke mahsyar dengan 70 ribu tangkai dia, pemegang dia. Satu tangkai dipegang oleh 70 ribu malaikat, membawa sampai ke mahsyar, dan masa tu neraka dah mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Okay. Semua yang mendengar akan takut. Okay. Tafsiran yang kedua, syahiqan dekat situ bukanlah merujuk kepada suara neraka, tetapi adalah merujuk kepada suara penghuni neraka. Tafsiran pertama, syahid tu merujuk suara neraka, neraka sini bersuara. Tafsiran yang kedua, syahidkan itu adalah penghuni dalam neraka itu yang bersuara. Okey, kita akan tengok sikit dalil yang Allah Ta'ala sebutkan. Dua-dua ni ada dalilnya. Okey, pertama, sekejap. Pertama, kita tengok pada surah Hud. Okey, kita tengok pada surah Hud. Saya tengok nota saya. Sikit. Surah Hud, Allah Ta'ala sebutkan. Tuan-tuan tengok surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-106. Tuan-tuan eh. Kalau tuan-tuan ada Google terjemahan, apa? Quran terjemahan, ataupun tuan-tuan tak ada, tuan-tuan tengok pada paparan yang saya letak kat sini. Tuan-tuan tengok surah Hud, surah yang ke-11, ayat 106. Allah kata apa? فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِنَّرْ لَهُمْ فِيهَا zafirun wa shahiqa. Ada kalimah syahid kat sini. Kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang celaka, syaku, orang yang celaka ni disebabkan keingkaran dan maksiatnya. Maksud keingkaran dekat ni apa tuan-tuan? Yang saya sebut tadi, punca kufur sebab dia ingkar. Maksiat itu kerana dia berpaling, tak taat perintah Allah. Maka di dalam neraka lah fafinar tempatnya. Lahum fiha, bagi mereka di situ, zafir wa syahid, hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu. Okey, zafir syahid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pada tafsir para ulama dalam kitab-kitab mufradat dalam Quran ni, zafir ni adalah hembusan nafas. Okey, maknanya penghuni-penghuni neraka ni dalam neraka tidak akan bernafas sehingga mengeluarkan suara yang mengerikan. Sebab azab, dipukul, diseksa, dibakar sebagainya, dia akan bernafas macam biasa, tapi nafas tu mengerikan. Okay, maknanya kadang-kadang tuan-tuan, kita dengar suara orang diseksa pun kita jadi ngeri. Tuan-tuan bayangkan. Jadi itu Allah Ta'ala nak gambarkan zafir wa syahid. Zafir tu hembusan, dia berhembus. Manakala syahid adalah apa, dia tarik nafas. Okay, zafir dia hembus nafas, syahid dia tarik nafas. Maknanya suara hembusan nafas, tarik nafas tu sangat mengerikan, merujuk kepada suara penghuni neraka. Jadi para ulama tafsir terjemahkan zafir dan syahid itu adalah suara pekikan, jeritan,
tangisan dan rintihan penghuni-penghuni dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kita akan jumpa ayat-ayat dalam Quran, ada penghuni-penghuni neraka yang akan berdialog dengan pengawalnya, pengawal ataupun penjaga neraka ni untuk dilepaskan daripada neraka. Sebab itu saya kata ada rintisan, ada rintihan, ada tangisan, ada rayuan, ada apa lagi? Ada jeritan-jeritan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sebutkan dalam surah Sajadah tuan-tuan yang kita hafal, Allah kata walau tara idzil mujrimun nakisu ruusihim inda rabbihim. Sekiranya ni surah Sajadah, kamu melihat orang-orang yang berdosa di hari kiamat nanti, nakisu ruusihim inda rabbihim, dia akan tundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, Rabbana, dan dia akan sebut kepada Tuhannya, Absarna, wahai Tuhan kami, kami dah nampak neraka dah, apinya menjulang macam mana. Wasami'na, kami dah dengar dah jeritan-jeritan live daripada penghuni neraka. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dalam neraka jahannam. Kembalikanlah kami dekat dunia. Farji'na na'mal saliha, untuk kami beramal salih, inna mukinun, sebab kami dah menjadi orang yang yakin dengan apa yang kamu janjikan pada hari kiamat. Okay. Zafir dengan Syahid itu merujuk pada jeritan suara daripada penghuni-penghuni neraka. Okay, kemudian saya nak tunjuk pada tuan-tuan dalil yang lain pula yang merujuk kepada neraka pun akan berbicara dan neraka pun ada suaranya. Wallahu'alam, suara itu datang daripada mana? Wallahu'alam, cuma kita boleh tengok dekat sini. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan tengok surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-30. Okay, sebelum tu tuan-tuan boleh kejar ke saya? Saya minta maaf kalau saya terlaju, kalau saya tak perasan. Saya ulang lagi sekali. Kalimah syahid yang tuan-tuan tengok pada ayat ke-7 tu, syahid tu neraka ni akan keluarkan bunyi yang mengerikan. Dia ada dua tafsiran. Pertama, suara neraka itu sendiri. Maksudnya neraka boleh bercakap. Pertama, daripada hadis yang sebutkan tadi, riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Neraka dia ada leher dia, dia ada mata, ada telinga, ada lidah dia. Okay. Dan salah satunya daripada surah Qaf yang saya paparkan di sini, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut yang mana neraka akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Tafsiran yang kedua, syahid tu bukan suara neraka, tapi suara penghuni neraka yang menangis, yang merayu, merintih dalam neraka, menjerit kerana dia azab dalam neraka. Itu merujuk kepada surah Hud ayat 106 yang saya kongsikan tadi. Okay, kita dah jumpa, dah nampak kita punya flow kita. Ni semua tengah berbicara tentang kalimah syahid pada ayat yang ke-7. Boleh eh? Tuan-tuan kalau tak sempat, tak terkejar, maklum kat bawah cakap tak terkejar, saya akan ulang lagi sekali. Okey, sekarang kita tengok dalil daripada Quran yang mengatakan neraka akan bercakap dan berbicara dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok pada surah Qaf, surah ke-50, ayat 30. Ini penting tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak, kita kadang tak hafal surah. 50 ni surah yang ke-50, sebab dalam Quran ada 114 surah. Jadi ini surah ke-50, ayat 30. Allah kata apa? Yauma taqulu li jahannam. Peringatkan manusia. Hai Muhammad, wahai pemimpin-pemimpin, wahai manusia, bagi tahu pada semua manusia ni. Yauma naqulu li jahannam, pada hari kiamat nanti, naqul, kami ni iaitu Allah akan bercakap li jahannam, kepada neraka jahannam. Halim talaqti, iaitu adakah engkau sudah penuh wahai neraka jahannam? Dah penuh ke kamu ni? Wataqulu, dan neraka jahannam akan kata pada Allah. Ni, neraka jahannam jawab ni tuan-tuan. Watakul ni, takul ni merujuk pada neraka jahannam bercakap. Hal mim mazid, ada lagi ke sebarang tambahan? Sebab dalam neraka ni masih lagi banyak ruang-ruang kosong untuk diisi manusia-manusia yang mengingkari arahan Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan nampak surah Qaf, surah yang ke-50 tu, ayat yang ke-30. Ni, kalimah ni tuan-tuan, ni ayat ni. Allah kata pada hari kiamat nanti kami bercakap dengan neraka jahannam, halim talak. Allah kata ni aku akan sebut ni.
neraka jahanam dah penuh ke? Neraka jahanam cakap, jawab dengan Allah, halim mim mazid, hal mim mazid. Adakah ada sebarang tambahan lagi? Sebab aku masih lagi kosong, masih lagi ada ruang-ruang yang boleh diisi. Okay, ni surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-30. Ni dalil yang mana syahid tu merujuk pada suara neraka jahanam, juga merujuk kepada suara penghuni-penghuni neraka jahanam. Tapi dua ni tuan-tuan, memberi maksud yang sama, dia akan mendatangkan perasaan yang ngeri kepada sesiapa yang mendengarnya. Pertama, dengan suara dan neraka pun jadi ngeri, sebab kita tak boleh bayangkan azabnya kalau suara pun mengerikan. Yang kedua, kalau dengar lagi suara jeritan-jeritan penghuni yang dah masuk dalam neraka, dia lebih mengerikan. Boleh? Okay, jadi dua-dua tafsiran ni ada dalilnya dan disebutkan dalam Quran dan juga hadis. Okay, baik. Kalau okay, saya jalan lagi tuan-tuan Boleh, bismillah. Tengok kalimah yang berikutnya, Allah kata wahiyatafur. Syahiqan wahiyatafur. Pada kalimah wahiyatafur, wahiyatafur, Allah Ta'ala kata kalimah tafur tu adalah dan neraka itu dalam keadaan menggelegak. Okay, kalimah menggelegak. Kita tengok pada saya tunjuk tafsiran daripada Al-Hafiz Ibn Kathir, dia sebut apa? Okay, tuan-tuan tengok ni semua terjemahan yang saya bawa kepada tuan-tuan. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa. Tuan-tuan jelaskan saya punya ni? Saya punya jelaskan? Jelas boleh nampak ke saya besarkan lagi? Okay, saya besarkan lagi. Okay, Allah kata apa? Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Itu merujuk pada syahid. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir ni At-Tabari tafsir At-Tabari, mengatakan yakni suara jeritan, sama ada penghuninya ataupun merujuk pada suara neraka. Wahiyatafur, sedang neraka itu menggelegak. Al-Tawri mengatakan neraka itu menggodok mereka, masukkan manusia dalam neraka, penghuninya dalam neraka, seperti sedikit biji-bijian yang dimasak di air yang sangat banyak. Maknanya tuan-tuan, kita masak, tak kisahlah apa yang kita selalu masak, kita rebus biji-biji, airnya banyak, menggelegak, biji sikit je tuan-tuan. Itulah keadaan yang ditafsirkan oleh At-Tawri merujuk kepada kalimah tafur. Ini. Okay, merujuk kepada kalimah tafur. Okay, iaitu seperti biji-bijian yang dimasak, yang direbus di air yang sangat banyak. Okay, baik, boleh tuan-tuan? Okay, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ketujuh ni tuan-tuan, bila Allah sifatkan neraka jahanam dengan kalimah syahid dan Allah Ta'ala sifatkan neraka jahanam dengan tafur, sebenarnya dia merujuk kepada dua perkara. Kalau kita perasanlah dari sudut tadabbur, apa dia? Iaitu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita di akhirat nanti penghuninya atau sesiapa yang dapat melihat dengan ainul yakin, melihat dengan mata kepala dia neraka nanti, dia akan lihat dengan dua pacar indera dia. Kalimah syahiq ataupun syahiqa tu, syahiq tu adalah dengan pacar indera telinga dia. Dia akan dengar jeritan tu. Dan tafur tu adalah dengan pacar indera mata dia. Okay, boleh tuan-tuan Maknanya dua-dua pacar indera ni tuan-tuan tak akan menipu lah. Dia akan dengar. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan syahiq jeritan tu sebab apa? Telinga ni dia boleh dengar daripada jauh lagi. Tafur ni, iaitu dia akan melihat, menggelegak apa air neraka tu, api tu dia akan menggelegak, meletup-letup tu bila benda tu dah sampai dah dekat baru kita nampak kan. Jadi Allah kata didahulukan dengan kalimah syahid tu adalah jeritan tu dengar daripada telinga. Kemudian tafur tu adalah dengan mata dia.
Okay. Boleh tuan-tuan eh? Alright. Dua sifat neraka yang Allah Ta'ala sebutkan. Boleh? Okay, saya tunggu tuan-tuan dulu. Kalau ada nak saya repeat ke ataupun nak bertanya soalan, silakan. Ada ke? Kita dah pukul 11. Ada baki dalam 30 minit lagi. InsyaAllah sempat. Kita boleh baca dalam beberapa ayat. Okay, syahid merujuk pada dengar dan telinga. Tafur tu kita boleh melihat dengan mata. Okay, tuan-tuan boleh bayangkan dua-dua macam indera kita ni akan dapat merasakan kengerian azab neraka jahannam. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, kita teruskan. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sambung lagi sifat neraka. Dan Allah Ta'ala ada sebut tentang dekat sini Allah Ta'ala ada sebut tentang soalan yang timbul daripada penjaga neraka kepada penghuninya. Ustaz, tolong tengok ringkasan saya ada kesilapan ke? Sekejap saya cek sekejap. Okay, betul. Boleh. Tak apa. Tak adalah yang detail sangat. Tapi tak apa, nanti boleh tengok balik kan kita punya ulangan. Okay, boleh. Okay, terima kasih yang meninggalkan nota di ruangan komen tu. Baiklah untuk sahabat-sahabat kita tengok balik kan nanti kan. Okay, baik. Tengok ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sebutkan, takadu tamayyazu minal ghaiz. Kata Allah Ta'ala, takadu, hampir-hampir, tamayyaz. Kalimat tamayyaz tu tuan-tuan, tamayyaz tu kalau tengok pada terjemahan kamus Arab, dia sebut tamayyaz ni adalah pisah. Satu benda yang dipisahkan. Itu tamayyaz. Okay? Dipisahkan, itu tamayyaz. Tetapi kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, iaitu merujuk kepada pecah kan. Hampir terpecah-pecah ataupun berkecai-kecai, okay, kalau pada terjemahan. Dan itu memang terjemahan yang tepat lah, sebab neraka tu satu lembah besar, tapi kerana dia al-ghaizi, al-ghaizu kat situ adalah marah. Marah tu hampir menyebabkan neraka tu jadi pecah. Neraka tu menjadi terpisah sebab tak pecah. Tapi Allah kata takadu tamayyaz, dia hampir-hampir yang belum pecah lagi, tapi hampir-hampir. Kerana apa? Minal ghaiz, kerana kemarahan. Ni kemarahan makhluk Allah ni, neraka bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kemarahan lagi. Tapi ni adalah Allah Ta'ala bayangkan neraka jahannam yang kamu akan masuk ni, wahai orang-orang kafir yang mendustakan, yang mengingkari dan yang berpaling ni. Allah kata kamu akan masuk dalam neraka yang hampir-hampir pecah kerana kemarahan dia. Al-ghaiz kat situ. Al-ghaiz dekat situ tuan-tuan. Okey, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, marah dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Marah dalam bahasa Arab kebiasaannya disebut dengan kalimah ghadab. Okey, ghadab. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis Nabi, bila ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa nasihat kamu kepada aku? Nabi kata, la taghdab. Nabi ulang tiga kali, jangan marah. Nabi ulang tiga kali. Okey? Nabi guna kalimah ghadab kat situ, merujuk kepada marah. Tapi di sini merujuk dengan kalimah al-ghaiz. Al-ghaiz pun juga merujuk pada marah. Apa bezanya tuan-tuan? Al-ghaiz marah yang lebih marah daripada ghadab. Ghadab tu marah. Kita marah pun dah macam-macam tuan-tuan kita buat. Dah pecah sana pecah sini kan, hempas sana hempas sini, gaduh sana sini kan. Itu ghadab. Kalau al-ghaiz, kemarahan yang lebih daripada itu, yang kita tak boleh jangka dan kita tak boleh bayangkan kemarahan yang sangat-sangat luar biasa. Maksudnya kalau manusia ni marah, itu baru level ghadab. Okay, baru level ghadab. Baru marah. Tapi tetap ada orang marah macam mana, bahagian macam mana pun, itu baru ghadab. Tapi al-ghaiz, kemarahan yang lebih daripada itu, luar jangkauan kita. Okay, luar daripada jangkauan kita. Ada orang marah
kepada orang yang sanggup bunuh, sanggup disihirkan, sanggup dibomohkan. Itu marah kan, macam-macam punca lah. Tapi ghaiz ni marah yang lebih lagi melampau. Okay, macam kita lah tuan-tuan eh. Kita dalam bahasa kita, kita level kita, kita panggil marah. Tapi kalau kita kata Allah, Allah marah. Tapi dalam bahasa kita kena Allah murka. Dari satu level lagi. Kita boleh bayangkan eh, kemurkaan Allah tu macam mana. Kita sebutlah kemarahan Allah. Tapi bila Allah murka, dari satu level. Kemarahan tu lain daripada marah. Murka tu lebih marah juga tapi lain. Dan dia lebih tinggi daripada level marah. Jadi begitu dengan al-ghaib dengan kalimah ghadab. Okay? Baik. Okay, saya kongsi dengan tuan-tuan. Pada ya, eh. Surah Furqan. Okay, tuan-tuan tengok Surah Furqan ayat yang ke-12. Surah Furqan ayat yang ke-12. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kata Allah Ta'ala, apabila neraka itu mereka melihat dari tempat yang jauh, kedengaran mereka suara marahnya neraka. Taghayyuz, yang menggelegak dan mengeluh. Wa zafira. Kita tengok ya, Allah Ta'ala sebut, min makanin ba'id. Maknanya penghuni neraka ataupun manusia di mahsyar nanti boleh mendengar suara neraka dalam keadaan kemarahan dia, melihat neraka tu daripada jarak yang jauh, tempat yang jauh-jauh. Mimakan ni ba'id, kalimah ba'id ni maksudnya jauh, jauh sangat tuan-tuan. Jauh. Dia dah boleh dengar suara kemarahan neraka tu, dengusan. Zafir ni kita ulang tadi kan? Dengusan daripada neraka tadi. Okay? Zafir tu. Dengusan. Sama ada dia menghembus ataupun tarik nafas. Zafir dengan syahid tadi tu. Dia dah nampak dan dah dengar dah. Kemudian Allah kata apa? Wa idza ulku minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura. Dan apabila mereka diumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, dengan keadaan mereka dibelenggu, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah dayyiq ni tuan-tuan? Yang sempit. Muqarrani ni yang dibelenggu. Dibelenggu ni maksudnya diikat. Saya tak ingat dalam surah mana Allah Ta'ala ada sebut. Okay, Allah Ta'ala ada sebut tentang keadaan dibelenggu tu. Bila manusia ni dibelenggu nanti dalam neraka, okay, bila Allah Ta'ala sebut kalimah dibelenggu tadi tu, Allah Ta'ala ada sebut mereka akan dicampakkan di tempat yang sempit. Sebab saya bayangkan kepada tuan-tuan, neraka ni dia lagi rendah. Syurga duduk di tingkat yang atas, neraka duduk di tempat yang rendah. Lagi rendah neraka, lagi sempit keadaannya. Sebab sifatnya macam ni tuan-tuan eh. Lagi bawah lagi rendah, lagi sempit. Kemudian lagi atas lagi tinggi, lagi besar, lagi luas, lagi luas, lagi luas. Jadi syurga tu lagi tinggi kedudukannya, tingkatannya, lagi luaslah syurganya. Neraka tu lagi rendah tempatnya, lagi sempitlah tempatnya. Okay? Ha ni. Tuan-tuan tengok nanti surah Al-Furqan ayat 12, ayat 13. Yang saya paparkan tu tuan-tuan, tuan-tuan rujuk kat situ. Okay? Ayat 12 dan juga ayat 13. Allah kata neraka tu suara dia didengari makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Dan juga makanan dayyiqan, dia akan dicampakkan dalam tempat yang sempit, dalam keadaan dibelenggu. Okay? Baik. Sekarang tuan-tuan tengok ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala sebutkan kullama ulkiya fiha fauj. Kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kalimah ulqiya, macam mana manusia ni akan dicampakkan tuan-tuan? Di sini kalimah ulqiya ni antara yang kita baca dalam surah
al-qari'ah, Allah kata apa? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Salah satu cara Allah Ta'ala humbankan manusia nanti dalam neraka hawiyah ataupun dalam neraka jahanam ni tuan-tuan, dalam keadaan ummu, ummu, fa ummuhu hawiyah. Ummu dia situ diterjemahkan dengan ibu kan. Ummu kita sebut ummu tu ibu. Tapi pada terjemahan tuan-tuan dan juga tafsiran para ulama, ummu tu adalah merujuk juga kepada induk. Induk. Kalau pada tubuh manusia kita, tubuh kita ni, yang mana yang paling induk? Iaitu pada kepala. Kepala ni induk kita. Jadi bila Allah kata fa ummuhu hawiyah, manusia akan dihumban dalam neraka hawiyah dengan induk dia, iaitu kepalanya akan ditonggengkan ke bawah, kakinya di atas, kemudian dilepaskan, dilontarkan, dilemparkan, dihumbankan ke dalam neraka hawiyah, juga disebut sebagai neraka jahannam. Okay? Baik, itu ulqiyah. Ada juga yang saya sebut tadi, muqarranin, dalam keadaan dibelenggu. Okay, yang dibelenggu tu saya tak jumpa, saya tak ingat surah mana, tapi yang saya ingat saya pernah jumpa. Saya minta maaf saya lupa teks Qur'annya. Yang mana dalam keadaan manusia ni dibelenggu, dilipat kepalanya dengan kakinya tu rapat ni. Maknanya kaki kita rapat ke kepala kita ni, kemudian dibelenggu dan dia akan campakkan daripada atas. Minggu lalu saya dah sebut kepada tuan-tuan hadis yang mana Nabi SAW dengan sahabat Nabi berjalan, tiba-tiba ada dengar bunyi dentuman kan, meletup. Kemudian Nabi kata apa? Kalau ada satu batu yang dilemparkan daripada atas, dihumbankan ke dalam dasar neraka jahannam tu, dia akan mengambil masa dalam tempoh 70 tahun. Nak cerita kedalaman neraka tu. Jadi Allah Ta'ala akan lempar manusia daripada atas, masuk ke dalam neraka nanti. Pertama ada yang diponggengkan kepalanya ke bawah, fa'umuhu hawiyah, dalam neraka hawiyah tu akan diponggengkan. Yang kedua juga merujuk kepada dalam keadaan dibelenggu, muqarranin tadi tu. Dibelenggu dalam keadaan kakinya dilipat dengan kepalanya. Kemudian dibelenggu, kemudian dicampakkan masuk ke dalam neraka. Okey, boleh tuan-tuan eh? Baik, kemudian Allah kata apa? Dia akan dicampak dalam neraka ni dalam keadaan fauj. Fauj, dalam keadaan berkumpulan. Di dalam keadaan berkumpulan. Di sini tuan-tuan ada satu pengajaran yang kita boleh tadabur. Okay, yang ini saya sendiri yang cuba keluarkan pengajaran dia untuk sama-sama kita rasa. Di sini Allah Ta'ala ingatkan manusia akan masuk dalam syurga dalam keadaan berkumpulan. Manusia juga akan masuk dalam neraka dalam keadaan berkumpulan. Artinya apa tuan-tuan? Di dunia ini pilihlah, bersahabatlah dengan orang yang betul. Boleh jadi kita bersahabat dengan orang yang betul ni lah yang akan menarik kita masuk ke dalam syurga Allah. Seperti mana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nanti bila seseorang dah masuk dalam syurga, diminta kepadanya, tanyalah kepada Allah, manalah sahabat saya si fulan dan si fulan ni yang sama-sama dengan saya solatnya di masjid, yang sama-sama dengan saya menghadiri kuliah ilmu dan sebagainya, yang sama-sama dengan saya berpuasa ni, mana si fulan? Kalau ada dalam neraka, mintalah cari dia ke dalam neraka dan keluarkan masuk ke dalam syurga. Ini kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat yang baik. Tapi boleh jadi juga tuan-tuan dekat dunia kita bersahabat dengan orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang menjadi sebab juga kita akan ditarik bersama-sama dengannya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kalimah faujun dekat situ adalah memilih sahabat yang betul. Okey. Dalam hidup ni tuan-tuan ada tiga perkara kena ingat. Ada banyaklah perkara tapi untuk kalimah fauj ni ada tiga. Pertama, kita mesti ada ilmu yang betul, iaitu berdasarkan Quran dan juga sunnah. Okey? Quran dan juga sunnah, mesti ada ilmu yang betul. Quran dan juga sunnah, ilmu yang betul. Yang kedua, kita mesti ada persekitaran yang betul. Okey? Tak boleh kata tuan-tuan ada orang dia baik, ilmu betul tapi persekitarannya tak betul. Sebab dia boleh dirosakkan dengan persekitaran dia. Okay. Dia boleh dirosakkan dengan persekitaran dia. Yang itu yang paling kita risaukan eh. Anak-anak kita, kita sendiri pun. Menurut sekolah tahfiz dan sebagainya. Sekali kita balik, duduk dengan kawan-kawan kita di taman sebagainya, berkawan dengan orang yang salah, habis kita. Duduk di tahfiz 2-3 tahun, dah bagus dah.
balik seminggu, kawan-kawan sana berubah jadi orang yang tidak tidak baik. Okay, baik. InsyaAllah sama-samalah kita doa, kita-kita yang dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan kalau sesiapa yang masuk syurga, sama-samalah kita ingatlah kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu ni. Sama-sama kita bawa masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Okay, baik. Terima kasih yang merujuk ikat kaki dan kepala daripada surah Ar-Rahman ayat 41. Terima kasih. Okay, surah Ar-Rahman ayat 41 nanti tentang semak yang diikat kaki dan juga kepalanya. Di belenggu tu kaki dan kepala tu diikat, dilipat. Okay, dan dihumankan dalam neraka Jahannam. Okay, surah Ar-Rahman ayat 41. Okay, terima kasih yang tolong tengokkan. Terima kasih. Okay, baik. Saya ulang sekali tuan-tuan. Kalimah Faujun ni pengajaran untuk kita dalam hidup kita ni, satu, mesti ada ilmu yang betul. Kedua, duduk di persekitaran yang betul. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang betul. Tiga-tiga ni. Okay. Dan Allah Ta'ala datang ke pengajaran pada kita tuan-tuan pada tiga benda ni, iaitu contoh teladan kita adalah pada Iblis. Contoh teladan kita adalah pada Iblis. Kenapa? Iblis, Allah Ta'ala berikan dia tiga perkara ni. Dia ada ilmu yang menjadi rujukan dulu oleh para malaikat. Kedua, dia ada persekitaran yang baik. Dia duduk di dalam syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia bersahabat dengan orang yang betul, iaitu dia bersahabat dengan para malaikat yang berada dalam syurga Allah Ta'ala. Tiga ni dia ada. Iblis ada tuan-tuan. Tetapi Allah ajar kita, jangan jadi macam Iblis. Sebab tiga perkara ni menghancurkan dia setelah dia melanggar satu pantang larang. Ada satu pantang larang yang dilakukan oleh Iblis. Okay. Apa pantang larang yang dilanggar oleh Iblis tuan-tuan? Iaitu Iblis takabur. Okay. Iblis ni dia takabur. Disebabkan dia takabur itulah Allah lemparkan dia, keluarkan dia dalam daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, kata Iblis yang dirakam oleh Allah. Dia kata, aku lebih baik daripada si Adam ni. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Adam daripada tanah. Tiga perkara ni penting. Ilmu yang betul, persekitaran yang betul, bersahabat dengan yang betul. Tetapi pantang dia, jangan takabur. Apa takabur tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis Nabi, Al-Kibir. Kibir ni adalah takabur, sombong lah. Sombong dekat sini adalah orang yang menafikan kebenaran, mendustakan kebenaran, dan juga orang yang meremehkan orang lain. Okay, orang yang menafikan kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain, dia termasuk dalam kategori sombong. Sebab tu dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau ada perasaan sombong walaupun sebesar zarah, sebesar zarah dalam hati kita, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia sedang mengikuti sunnah Iblis. Okay, dia akan mengikuti sunnah Iblis. Okay, itu untuk kalimah Faujun. Okay, itu untuk kalimah Faujun. Okay, baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kata Allah Ta'ala, sa'alahum. Kemudian ditanyakan kepada mereka. Sa'alahum. Maknanya, sa'alahum khazanatuha. Pengawal-pengawal, penjaga-penjaga. Khazan tu, khazanah tu, khazanah tu adalah merujuk pada penjaga, pengawal neraka. Sa'alahum, akan tanya kepada penghuni-penghuni neraka. Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepada kamu, wahai manusia, wahai penghuni neraka, an-nadhir. Nadhir tu. Okay. Orang ataupun sesuatu yang memberi peringatan kepada kamu. Dekat dunia tu tak ada orang datang beri peringatan ke? Sampai kamu boleh masuk dalam neraka yang sangat-sangat azab ni, yang sangat seksa ni. Apa punca ni? Okay, ini pertanyaan daripada penjaga neraka kepada penghuni neraka. Okay? Okay. Baik. Okay, tuan-tuan perhatikan kalimah. Okay, tuan-tuan perhatikan kalimah khazanah. Khazanah dekat sini adalah kalimah yang merujuk kepada pengawal, penjaga. Okay, penjaga ni dia akan tanya. Okay, sebelum tu, pertanyaan pada ayat yang ke-8 adalah pertanyaan yang berbentuk celaan, penghinaan. Ni adalah azab bentuk psikologi tuan-tuan.
Orang dah kena azab tuan-tuan, kita bertanya, apa sebab kamu dia kena azab ni? Tak ada orang datang beri peringatan ke? Pertanyaan tu adalah sebagai satu celaan. Tetapi tuan-tuan, penghuni neraka jawab tuan-tuan, tuan-tuan nanti. Tengok ayat 9 dan ayat 10, penghuni neraka jawab kenapa dia masuk neraka dan dia menyesali perbuatan yang dia lakukan dekat dunia. Ayat 9 dan ayat 10. Di situ tuan-tuan ada pengajaran dekat kita. Penjaga neraka tanya pada mereka adalah satu penghinaan. Tapi kerana azab yang tak terperi dalam neraka tu, penghuni neraka jawab sungguh-sungguh seolah-olahnya kalau dia jawab dengan betul, dia dapat dibebaskan daripada neraka. Tapi hakikatnya tidak. Dia jawablah macam mana pun, dia takkan keluar daripada neraka selama-lamanya. Okay, dia takkan keluar lagi daripada neraka selama-lamanya. Tapi mereka jawab sungguh-sungguh. Allah rakam pada ayat 9, Allah rakam pada ayat yang ke-10. Okay. Sedangkan pertanyaan malaikat tu adalah sebagai satu hinaannya. Sebab masuk neraka? Tapi dia jawab, saya masuk neraka bla 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 kerana bla 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 bla. Saya rasa bersalah bla 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 bla. Dia sebut pada ayat 9, ayat ke-10. Di situ kita boleh bayang azab yang tak terpuri sampai penghuni neraka ni hilang rasional dia. Orang tanya tu sebagai satu sindiran, celaan. Tapi dia jawab sungguh-sungguh. Seolah-olah kalau dia jawab, dia dapat lepas daripada azab neraka dia. Tapi dia jawab tu menambahkan lagi azab derita dia dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, menambah lagi penderitaan dia, kesusahan dia dalam neraka Allah Ta'ala. Okay, sekarang tuan-tuan perhatikan kalimah khazana. Khazana kat sini merujuk pada pengawal. Pengawal ataupun penjaga neraka ni ada dua tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Tadi pada surah Al-Mudathir, Allah Ta'ala sebut ada 19 neraka Saqar, ada 19 penjaga dia. Okay, ada 19 penjaga dia. Tapi siapa nama penjaga-penjaga ni tuan-tuan? Dalam Quran ada sebut dua nama. Pertama, Khazana ni atau penjaga neraka ni, pertama namanya Zabaniyah. Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Malaikat yang menjaga neraka, yang bengis. Yang keras jiwanya, hatinya memang keras lah. Bengis, marah dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua adalah Malik. Dua-dua ni sebut dalam Quran eh. Yang kedua adalah Malik. Okay. Saya suka berfikir macam ni tuan-tuan. Kalau kita dekat dunia, kita tengok ada orang ni, dia memang hatinya, kita kata, dia tak ada perasaan lah. Kalau dia marah, marah sungguh. Kalau dia bengis, bengis sungguh. Kalau dia nak seksa orang, dia nak buat macam-macam, dia akan buat hati kering tuan-tuan. Saya selalu berfikiran, sengaja Allah Ta'ala datangkan orang-orang macam ni, sifat-sifat macam ni di hadapan mata kita yang kita boleh jumpa. Satu, bukanlah untuk kita takut pada dia, tapi membawa kita takut pada Allah. Sebab Allah Ta'ala boleh install perasaan marah macam tu pada seseorang manusia supaya kita ingat malaikat yang akan jaga neraka, malaikat yang akan mengawal dan neraka lebih dahsyat daripada si fulan. Orang macam ni tuan-tuan, kalau kita jumpa, kita lari daripada dia. Tak nak duduk dengan dia. Bayangkan kalau kita masuk dalam neraka, ada malaikat yang lebih bengis daripada si fulan macam ni kat dunia ni, lagi jahat, yang kita akan duduk dengan dia, bersama-sama dengan dia dalam neraka nanti. Yang mana dia akan seksa kita, dia akan cela kita, dia akan hukum kita, dia akan buat sekian-sekian-sekian kepada kita. Tentang faham saya, ini sudut kita ni tadabur lah. Maksudnya kita datangkan orang-orang yang dalam hidup kita ni tuan-tuan, jahatnya, marahnya, bengisnya, panas barannya tuan-tuan. Kita nak positifkan diri kita. Sebab ni dua berkawalan kita kan. Kita bayangkan, saya tak akan masuk dalam neraka Allah sebab malaikat yang akan jaga neraka lebih bengis daripada itu. Lebih jahat, lebih kering hatinya daripada si fulan yang Allah Ta'ala letakkan dekat dunia ni yang kita pernah jumpa. Itu untuk kita sendirilah. Untuk kita sendiri rasa betapa beratnya azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Okay, tuan-tuan tengok ya. Pada kalimah khazanatuha tu, khazan tu, khazanah kat situ merujuk pada pengawal. Pengawal di sini ada dua tafsiran. Okay, pengawal dekat sini merujuk kepada dua tafsiran. Merujuk kepada dua nama malaikat lah. Satu nama Zabaniyah, satu lagi nama Malik. Okay, Zabaniyah kita tengok dulu. Yang Zabaniyah, tuan-tuan tengok surah Al-Alaq. Okay. Zabaniyah, tuan-tuan tengok pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra tu ada ayat yang ke-18, 17-18, Allah Ta'ala ada sebut فَلْيَدْعُوا نَادِيَهْ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَهْ. Okay, kita baca surah Iqra kan.
Allah kata apa? Sana da'uz apa? Fal yad'una liyah. Cerita surah Iqra tu hujung-hujung tu Allah cerita tentang Abu Lahab. Dia marah pada Nabi, fal yad'una liyah. Dia panggil manusia-manusia, geng-geng dia, sekutu-sekutu dia. Apa kata? Taikun-taikun Quraisy yang jahat-jahat ni. Berkumpul bersama-sama dengan dia untuk menghancurkan Muhammad dan agama dia. Kemudian kata Allah, sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah. Satu je. Zabaniyah yang akan datang, hancur yang lain. Yang ni kisah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Yang mana masa Abu Jahal ni dipakat panggil semua orang-orang Quraisy, orang-orang di Mekah ni. Jom tengok dia, dia nak pijak Muhammad. Masa tu Nabi SAW tengah salat depan dekat Kaabah. Kan dia kata, dia ambil batu besar, dia nak campakkan di atas kepala Nabi SAW. Ataupun dia nak pijak kepala Nabi SAW, nak disaksikan, nak malukan Nabi di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang sedang menyaksikan tu. Tapi bila dia hampiri Nabi, tuan-tuan, dengan bawa batu tu, tengah-tengah dia hampiri, Allah Ta'ala datangkan ada malaikat. Yang mana ketika itu Abu Lahab nampak, dan Abu Lahab dalam keadaan macam ni, dan hadis sebut tu, dia berpaling daripada Nabi, lari daripada Nabi dalam keadaan dia tutup kepala macam ni. Mula-mula dia berazam untuk malukan Nabi, akhirnya dia dimalukan di hadapan Quraisy yang lain sebab dia lari daripada Nabi SAW. Sedangkan masa tu Nabi solat. Tapi dia nampak dia lari. Dia kata apa? Aku nampak ada unta jantan yang nak apa, makan ke apa dalam hadis tersebut, yang nak menghancurkan dia lah. Kata Nabi SAW, kalau Abu Lahab menghampiri aku, mengapa-apakan aku, malaikat itu akan mematah-matahkan tulang belulangnya. Akan menghancurkan dia, akan mematahkan tulang belulang, tulang belulang Abu Lahab. Itu merujuk kepada fal yad'una liya sanad'uz zabaniyah yang direkodkan dalam surah Al-Alaq, surah Iqra. Okay. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada Malik, yang kita selalu dengar nama Malik. Malaikat ni tuan-tuan sebenarnya dia tak ada nama. Jibril, Mikael, Israfil ni dia bukan nama pada malaikat. Sebenarnya dia adalah jawatan kepada malaikat. Macam kita lah tuan-tuan . Mr. President. Itu bukan nama presiden, itu nama jawatan dia. Okay. Ni Encik Kerani, ni Encik Polis. Yang ni Abang Bomba. Ini bukan nama. Ini adalah nama jawatan dia. Nama pekerjaan dia. Sebab itu tak silap saya dalam mazhab Syafi'i mengharuskan kita memberi nama anak dengan nama malaikat, kan. Ada orang sekarang bagi nama trend malaikat Mikael, kan. Nama anak siapa? Mikael. Siapa nama anak? Siapa lagi? Jibril, kalau di overseas ada nama anak Jibril, kan. Gabriel dan sebagainya, kan. Nama Syekh pun ada Syekh Jibril. Tapi nama Israfil tak pernah lagi, tuan-tuan. Israel pun tak ada lagi, kan. Muhammad apa? Muhammad Israel tak ada lagi. Okay. Dalam mazhab Syafi'i mengharuskan. Tapi dalam mazhab Maliki tak salah saya, tak membenarkan, melarang daripada memberi nama anak dengan nama-nama tersebut. Sebab apa? Nama malaikat dia bukan nama. Dia adalah nama jawatan. Macam kita lah, takkan nak bagi nama anak. Siapa nama anak? Muhammad Kerani. Muhammad Polis kan tak kena, kan. Dia tak memberi maksud. Okay. Tapi itu perbincangan para ulama lah. Tak apa. Selingan je. Okay, kita tengok pada Malik. Malik ni disebut sebagai penjaga neraka. Allah Ta'ala ada sebut nama Malik ni dalam surah Az-Zukhruf. Kita tengok pada saya punya paparan ni, surah Az-Zukhruf ayat yang ke 77. Okey, kita tengok pada surah Az-Zukhruf ayat yang ke 77. Okey, yang ni tuan-tuan . Surah Zukhruf, surah yang ke 43 ayat 77. Surah Zukhruf, surah 43 ayat 77. Allah kata apa? Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Kata Allah Ta'ala. Dan mereka menyeru. Siapa mereka ni? Wa nadau. Siapa yang menyeru ni tuan-tuan? Penghuni-penghuni neraka. Dia bercakap dengan Malik, ketua malaikat penjaga neraka yang bernama Malik. Ya Malik, wa nadau ya Malik. Penghuni-penghuni neraka nadau, menyeru pada ketua penjaga neraka ni. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita. Liyaqdi alaina rabbuk. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan.
ayat ni cukup memberi ancaman kepada kita dan cukup menakutkan kita, tuan-tuan. Okay. Bukan, khazanah ni bukan malaikat yang menjaga neraka sakar, tak. Neraka sakar surah Al-Mudathir tadi adalah bicara tentang neraka sakar ada 19 penjaga dia. Ada 19 penjaga, Allah kata 19 dalam neraka sakar. Cuma khazanah Tuha tu ada dua, ada dua yang dikatakan dalam Quran. Satu nama Zabaniya, satu lagi nama Malik. Okay. Malik ketua penjaga neraka, Zabaniya ni malaikat yang menjaga dalam neraka. Okay, ni dua. Jadi kalimah khazanah Tuha tu yang bertanya tu sama ada mungkin Zabaniya, mungkin juga Malik. Ini antara dua malaikat. Dan saya tengah bicara, tuan-tuan, tadi surah Al-Alaq, surah Iqra' Faliyadu'unadiyah, sanadu'uzzabaniyah. Allah Ta'ala sebut nama Zabaniyah, malaikat azab tu. Sekarang ni kita bicara surah Zukhruf, satu lagi malaikat penjaga neraka, ketua dia namanya Malik. Okey, jelas tuan-tuan eh? Okey, baik. Sekarang tuan-tuan tengok surah Zukhruf ni, Allah Ta'ala sebut penghuni neraka ni menyeru kepada Malik penjaga neraka, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhan kami, matikan je lah kami ni, matikan je lah terus. Sebab apa? Kami dah tak tahan dah dalam neraka ni, kami dah tak mampu tanggung dah azab derita dalam neraka. Qala, maka Malik menjawab, innakum makitun, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Okay, Malik kata apa? Malik kata kamu tetap berada di dalam azab selama-lamanya. Tuan-tuan, ayat surah ini adalah satu ayat yang saya rasa dia memberi kesan pada jiwa kita kalau kita betul-betul baca dan betul-betul faham, tuan-tuan. Kerana azab yang tak terperi tu, penghuni tu menyeru kepada Malik ni, wahai Malik, biarlah Tuhan matikanlah kami terus, matikan teruslah, jangan cakap banyaklah, matikan kami, tak tahan dah. Malik kata apa? Kamu akan duduk dalam neraka jahanam ni, azab yang selama-lamanya, tuan-tuan. Okay, ini akan menambahkan raungan, jeritan, teriakan penghuni-penghuni neraka yang tak berkesudahan. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi, mereka akan menangis sampai berhenti air mata dia, digantikan pula dengan air mata darah. Sampai habis keluar air mata dia. Kerana apa? Jeritan kesakitan yang tak terperi. Dan Allah kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka Allah, tidak ada yang mati wala yahya, dan juga tidak ada yang hidup lagi dalam neraka Allah. La yamut, tidak mati dalam neraka ni, tuan-tuan, bererti dalam neraka kamu diazab macam mana pun dan sampai ke tempat azab yang maksimum, dia akan lebih daripada tu sebab tak ada istilah mati dah. Wala yahya, dan dalam neraka juga tidak ada kehidupan, sebab dalam neraka tidak ada satu pun, sesaat pun kamu akan merasai nikmat walaupun seketika tak akan rasa. Itu maksud la yamutu fiha wala yahya. Tidak akan merasa kematian dalam neraka dan juga tidak akan merasa kehidupan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-8. Saya tak habis lagi, tuan-tuan, pada perbincangan alam ya'tikum nazir tu. Penghuni neraka tanya pada penghuni dia, penjaga neraka tanya pada penghuni dia, dah datang ke peringatan ni, nanti kita akan ulas nanti dan kita akan sambung ayat-ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat daripada majlis ini dan mudah-mudahan menjadi faedah dan pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Ada apa-apa persoalan sebelum kita bersurai, insya-Allah? Wa iyyakum. Terima kasih kepada semua, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga ada pengajaran yang kita boleh belajar daripada surah-surah dalam Quran ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita kefahaman. Dan mudah-mudahan tuan-tuan balik lepas ini bolehlah terus lazimi baca surah Al-Mulk. Dan juga
cuba lagi memahami, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih kepada memberi gambaran sahaja, membuka pintu sahaja. Lepas ni kita sama-sama terus baca, terus cari guru-guru yang lain yang boleh ajarkan lagi, yang boleh mungkin lebih detail lagi daripada saya. Saya berilah apa yang saya mampu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita, yang penting kita dapat manfaat, kita dapat cuba faham apa ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang share, yang like dan juga yang komen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalasi dengan ganjaran pahala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kumpulkan kita di dalam syurganya nanti, insyaAllah. Apapun, stay at home, jaga diri baik-baik, jaga keluarga, kes semakin meningkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita perlindungan, beri kita kesihatan, dan kita akan bertemu semula di masa yang akan datang, insyaAllah. Ada rezeki nanti kita live lah dekat BMP. Okay, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua. Tak ada apa-apa soalan. Okay, kalau tidak ada, saya berada dekat sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi dalam majlis ilmu di atas talian pada waktu yang lain. Macam biasa pada minggu depan, insyaAllah, kalau tak ada halangan. Setiap hari Khamis pada jam 10 pagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.